Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini dapat kita bersama dalam majlis Anugerah Pingat Emas Yayasan Terengganu 2023 kali yang ke-43 dan hadiah kecemerlangan SPM, STPM dan STAM yang sudah tentu memberi makna yang sangat besar kepada semua di antara kita yang hadir dalam Dewan pada pagi ini, terutama kepada para penerima yang telah mencapai kecemerlangan dalam pengajian mereka di pelbagai peringkat. Tanaman yang tengah subur, yang sewajarnya terus dibajai supaya dapat tumbuh dan dapat mengelakkan pokok kita ini daripada penyakit-penyakit yang akan merosakkan pokok yang kita tanam ini. Dan mereka lah yang akan menjadi tunjang dalam negeri dan dalam negara kita, seterusnya memberi sumbangan ke dalam masyarakat. Tahniah saya ucapkan kepada semua anak-anak pelajar dan ibu bapa serta guru-guru serta semua pihak, sehingga semua penerima-penerima yang ada pada hari ini mencapai kecemerlangan mereka dalam pengajian di peringkat masing-masing. Dalam peperiksaan SPM tahun 2022, Negeri Terengganu telah mengekalkan kecemerlangan kita dengan grade purata negeri 4.59 mengatasi grade purata nasional 4.74. Hebat, hebat orang Terengganu kita. Daripada 18,747 calon telah menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2022, selama 333 calon atau 2.07% telah memperolehi keputusan cemerlang semua A berbanding 321 calon pada tahun 2021. Ini pun pencapaian yang sangat hebat. Bagi kategori STPM pula, Terengganu berjaya mengekalkan tradisi kecemerlangan apabila pencapaian keputusan STPM 2022 terbaik kebangsaan untuk 4 tahun berturut-turut. Bermula tahun 2019 dengan purata nilai grade kumulatif PNGK 3.04. Peringkat nasional, PNGK nasional adalah 2.82 dengan perbezaan 0.22%. STPM pula, seramai 2,178 calon berdaftar untuk menduduki peperiksaan STPM tahun 2022. Daripada jumlah itu, 112 calon memperoleh keputusan cemerlang semua A. STAM, Terengganu merekodkan keputusan cemerlang dengan memperoleh grade purata nasional 3.13 berbanding dengan 3.15 pada tahun 2021. Ini kita bercakap tentang suasana semasa kali yang ke-43 majlis yang kita adakan seperti ini. Suatu masa dahulu, ramai di kalangan ibu bapa yang berada di sini, saya percaya termasuk saya juga pernah menerima berada dalam majlis yang sama seperti ini suatu masa dahulu. Sampai waktu dan ketikanya, kitaran itu akan sampai, di mana anak-anak, para pelajar yang cemerlang dan juga yang tidak dapat masuk ke dalam majlis pada hari ini, dalam perjalanan kehidupan mereka itu, mereka juga akan beroleh kejayaan masing-masing. Dengan syarat sepanjang perjalanan kita semua sebagai pelajar, daripada awal sehingga ke liang lahat, kita tidak berpaling ke belakang. Kalau di negara-negara barat dipopularkan lifelong learning
proses continuous improvement dalam kehidupan, dalam pengajian. Tidak berhenti di tahap peperiksaan, habis periksa tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di peringkat SPM, STPM atau STAM ataupun di universiti. Tidak berhenti di situ sahaja. Kita haruslah mempunyai objektif, mempunyai matlamat yang ingin kita capai dalam kehidupan kita. Itu jugalah yang sebenarnya yang saya nak sebut di sini yang menjadi motivasi kepada saya untuk terus pursue whatever certification yang boleh. Walaupun ada kawan-kawan saya tanya yang seusia dengan saya kata, apa lagi yang nak dicapai dengan memperolehi professional engineer? Saya kata, this is not about myself only, tetapi tentang motivasi yang saya nak tunjukkan kepada generasi baru, terutama yang masih berada di dalam sistem pengajian. Tidak ada yang boleh menghalang anak-anak, tuan-tuan, puan-puan untuk terus mencapai kejayaan dan mencapai impian. Ya, dalam perjalanan kita belajar, besok akan masuk universiti, saya percaya kita akan bertemu dengan pelbagai cabaran dan ujian. Hari-hari telefon mak mungkin menangis, esok nak periksa, assignment tak buat bila dah masuk universiti nanti. Hari-hari bila sampai peringkat buat masters, buat PhD, kat telefon keluarga menangis. Kenapa? Kerana dimarah oleh supervisors, oleh lecturers, tak dapat result sebagaimana sepatutnya, assignment tak sempat buat, tutorial tak sempat buat, dissertation or thesis, masters, PhD, degree tak sempat habis lagi, sedangkan masa mengejar kita. Perkara ini tidak akan terhenti dalam perjalanan pengajian kita semua. Dan perkara yang paling penting ialah kena ada semangat yang kuat, ketahanan, resilient, kena ada ketahanan. Sebab itu saya selalu sebut dalam mana-mana motivasi yang saya berikan, Muhammad Ali, legenda boxing heavyweight dunia. Mungkin generasi anak-anak kita tak kenal Mak Ali. Dia kenal zaman kemudian Mike Tyson dan sebagainya, Evander Holyfield. Zaman Mak Ali, zaman George Foreman. Tapi zaman Mak Ayah inilah. Mak Ali sebut, tidak ada salahnya dalam perlawanan tinju dalam ring itu untuk kita jatuh. Kena tumbuk, jatuhlah. Tapi yang salahnya ialah bila kita jatuh, kita tak boleh bangun-bangun. Kita jatuh bukan mesti kalah lagi. Kita akan tercedera, berdarah dan sebagainya. Tetapi selagi mana kita boleh berdiri, kita belum tewas. Dan itulah perjalanan anak-anak dalam pengajian semua. Kita mungkin ada kertas itu, kita ada masalah. Mungkin gagal dalam kertas-kertas tertentu bila dah masuk universiti nanti. Jangan jadikan itu sebagai suatu alasan untuk melemahkan semangat. Jadikan itu adalah suatu azimat untuk meneruskan your self-determination. Increase your resilience. Ini saya cerita kepada anak-anak ni. Increase your resilience in life. Sebab apa yang dihadapi oleh anak-anak semua di peringkat pengajian, sekolah, lepas ini yang cemerlang tu akan masuk universiti. Bila keluar daripada universiti dan berdepan dengan alam pekerjaan, sebenarnya sama. Alam pekerjaan juga memerlukan mereka yang mempunyai semangat yang kuat, barulah boleh berdiri dalam perjalanan kehidupan mereka ini. Selagi kita tidak mempunyai semangat yang kuat, selagi kita tidak boleh menerima kelemahan diri kita,
kita kena terima apa juga kelemahan diri kita. Bukan bermakna we succumb to our weaknesses, menyerah kepada kelemahan, tapi kita menjadikan kelemahan itu, kita tengok di mana kelemahan kita, and we strategize back how to win over our weaknesses, untuk memenangi balik segala kelemahan kita itu. That's how we strategize our studying environment. Barulah kecemerlangan yang ditunjukkan oleh anak-anak dalam majlis pada hari ini, yang diberi anugerah pada hari ini, akan memberi makna dalam kehidupan. 20 tahun lagi insya-Allah tuan-tuan, anak-anak akan ingat balik bahawa the very core attributes kepada kejayaan dalam kehidupan ialah you believe in yourself, percaya pada diri sendiri. Percaya, jangan tengok orang lain kita rasa lemah semangat. Besok ni nak pergi mengaji ke Harvard, nak pergi ke Oxford, nak pergi Cambridge, nak pergi Jordan, nak pergi mana-mana. Tengok orang keliling kelalang kita, puih hebat dia. Kenapa fikir orang hebat dan tak fikir bahawa at one time in our life, anak-anak semua berada di sini menerima kecemerlangan. Apa maksudnya? Maksudnya anak-anak semua adalah orang yang hebat juga. Kenapa nampak hebat orang lain? Tetapi akhirnya kehebatan kita, kecemerlangan yang kita dapat itu sepatutnya menjadikan diri kita ini menjadi lebih tawaduk. Kerana akhirnya kita akan tahu the more we learn, the more we realize the vast wealth of knowledge. Bahawa ilmu sebenarnya bila kita kaji, rupanya kita kaji sikit je daripada keseluruhan the pool of knowledge yang ada dalam dunia ini, dan baru itulah kita akan mengenal diri kita yang sebenarnya. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, Kerajaan Negeri akan terus memberikan komitmen kepada semua pelajar Terengganu untuk memertabatkan pembangunan pendidikan, untuk menjadikan hasrat Terengganu sebagai negeri anjung ilmu. Mana-mana kita pergi, kita pergi Kuala Lumpur, kita jumpa dengan orang-orang lama-lama, dia akan sebut Terengganu ni masyhur pendidikan terbaik, anak-anak SPM terbaik, ramai STPM dan sebagainya terbaik daripada dulu sampai sekarang. Dan oleh kerana itu juga, Kerajaan Negeri telah mewujudkan beberapa inisiatif dalam pembangunan serta pemerkasaan pendidikan tinggi dengan keutamaan kepada golongan B40 yang layak di bawah kelolaan Yayasan Terengganu, seperti skim pelajar cemerlang merangkumi penajaan bagi ijazah sarjana muda, sarjana dan PhD di dalam atau luar negara dalam bidang-bidang yang tertentu, bukan semua bidang. Ada orang tanya, pasal apa tak boleh buka luas? Kita kalau ada, kalau selut poket, tengok-tengok ada RM10. RM10 lagi, takkan lagi makan dekat Primula. RM10 kita pergi lah cari kedai-kedai tepi jalan. Terselut poket, tengok-tengok ada RM1,000 dalam poket. Baru sedap sikit. Nak pergi makan dekat mahal-mahal. Begitulah cara kita merancang untuk pembangunan pendidikan dalam negeri kita ini. Akhir sekali, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan tahniah kepada semua ibu bapa yang saya rasa all over the moon pada hari ini, merasa sangat teruja dengan anak mereka. Tahniah. Para ibu bapa telah membuktikan bahawa nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil untuk dicapai oleh kita semua. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis kita pada hari ini. Moga-moga mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.